Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia-Nya dan rahmat-Nya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung pengajian hadis kita. Dan hari ini kita menyambung hadis yang ke-160 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala jaritain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara dua orang anak perempuan hingga keduanya mencapai usia baligh, maka orang itu tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Beliau baginda menggabungkan kedua-dua jemari-jemarinya. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian ya. Okey. Sebelum kita bahaskan hadis ni, kita cerita sikit sejarah kejadian manusia ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni berasal daripada dua orang insan iaitu Adam dan Hawa. Okay. Daripada maknanya Adam dan Hawa. Jadi diturunkan Adam dan Hawa ni di muka bumi ni ya. Kalau ikut ahli sirah ataupun ahli sejarah Islam, kurang lebih 10,000 tahun dulu diturunkan Adam dan Hawa. Maknanya tak lama ya, baru 10,000 tahun saja. Habis tu ditemui jasad manusia kaji-kaji berbelas ribu tahun. Kalau betul itu berbelas ribu tahun, dia tu macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Kan? Contoh macam Perakmen berbelas ribu tahun. Satu jasad ditemui di Namaklik di Iran. Kan? Berbelas ribu tahun. Kalau betul dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ahli sirah ataupun ahli sejarah Islam ni dia selaras dengan kajian ahli geografi, iaitu penempatan pertama manusia adalah paling lama 10,000 tahun dekat Jericho. Kan? Jericho tu dia dekat Palestin. Dia tu the oldest and the lowest city in the world. Penempatan manusia paling lama 10,000 tahun. Jadi mana Adam diturunkan ke muka bumi. Jadi Adam dan Hawa ni dijadikan untuk saling melengkapi. Okey. Dia saling melengkapi. Adam dan Hawa ni adalah untuk saling melengkapi. Apa yang ada pada orang perempuan tak ada pada orang lelaki. Apa yang ada pada orang lelaki tak ada pada orang perempuan. Dia saling melengkapi ya. Jadi maknanya dicipta itu memang asal tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia. Okey. Kemudian berlalu masa orang perempuan lebih dominan daripada orang lelaki. Waktu tu orang perempuan lagi dominan daripada orang lelaki. Benda ni berlaku kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Allah sebut benda dalam Quran. Waktu tu orang perempuan lebih dominan daripada orang lelaki. Kan? Sampai dalam Quran Allah sebut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Mana dua-dua ni menjadi isteri para nabi. Sebab orang perempuan waktu tu lebih dominan daripada lelaki. Maknanya dah orang lelaki ni macam leceh lah. Kita lelaki ni leceh lah kan. Banyak hal lah kan. So orang perempuan jadi pemimpin, orang perempuan jadi raja waktu tu. Sampai orang lelaki ni leceh lah. Pening kepala lah orang lelaki ni kan. Kalau tak ada orang lelaki ke aman dunia ni tau. Macam tu lah eh. Sehingga ada dua orang yang jadi isteri para nabi pun tapi ada mentaliti macam tu. Jadi maknanya Allah kata fakhanatahuma falam yughniya. Tidak mana memberi kebaikan pun cara fikir macam tu. Jadi mana satu zaman zaman Nabi Nuh AS, zaman Nabi Lut AS, orang perempuan lebih dominan orang lelaki. Okey. Berlalu masa sampai tu masa pula orang lelaki lebih dominan pula daripada orang perempuan. Terlalu dominan. Antaranya zaman Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Nabi Musa ni 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa satu Masihi lah. Kan? Maka orang lelaki lebih dominan. Maka mereka menganggap orang perempuan ni pula leceh lah orang perempuan ni. Orang perempuan dia leceh lah. Kan? Jadi maknanya sampai berlarutan daripada zaman Nabi Isa tu sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad 570 Masihi.
Nabi lahir 570 Masih, ya. Kita 2022 kan. Jadi kita tahu, at least kita tahu tahunnya bila, jarak tu. 570 Masih Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antara benda yang Nabi betulkan balik bahawa orang perempuan dengan orang lelaki ni dia pelengkap. Nabi betulkan balik doktrin tu, cara pemikiran tu. Sebab benda tu berlarutan zaman sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tu orang dapat anak perempuan malu, dia bunuhnya anak perempuan. Kalau lahir anak perempuan, sampai orang Arab bunuh anak perempuan, malu dapat anak perempuan. Itu yang hijrah pertama para sahabat dekat dekat Habsyah. Dekat Habsyah, hijrah pertama. Kenapa Raja Habsyah melindungi orang Islam? Waktu hijrah pertama, mereka pergi Habsyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, abangnya Sayyidina Ali. Maksudnya, pergi ke sana, orang Quraisy hantar utusan untuk jangan terima. Tapi Raja Habsyah kata, okey, kata kau ada Nabi, Nabi kau ajar apa? Antaranya, dia kata, Nabi kami mengajarkan orang perempuan tu perlu dilindungi. Jadi orang Arab gelak lah, apa punya pemikiran macam ini? Sebab pemikiran mereka waktu itu adalah orang perempuan dia rendah. Maka Raja Habsyah kata apa? Tidak ada seorang Nabi melainkan dia akan mengajar orang perempuan pelengkap pada orang lelaki. Maka bernaunglah, berlindunglah bawah kami. Itu yang para sahabat dapat perlindungan pertama dengan Raja Habsyah. Hijrah kedua ke Madinah. Jadi bila Rasulullah pergi Madinah, sahabat-sahabat daripada Habsyah pergi ke Madinah, jumpa kat Madinah. Okey. Jadi kenapa ada hadis ini? Kerana waktu tu ada doktrin orang lelaki lebih dominan sama orang perempuan ni tak ada apa. Maka Nabi ajar balik orang perempuan ni pelengkap. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang ada dua orang anak perempuan dan dia jaga sampai besar. Sebab apa? Dulu memang diabaikan, dibunuh dan sebagainya. Maka dia dengan aku begini, kata Nabi, di syurga, sambil menunjukkan jari begini. Jadi walaupun sekarang ni kita meraih anak perempuan, kan, maksudnya hadis ini tetap ada kelebihan dia. Siapa ada orang, dua orang anak perempuan, dia jaga sampai besar, maka dia jaga tu dengan baik, bagi pendidikan yang baik, bagi akhlak yang bagus, kan. Maka dia dengan Nabi SAW begini, kata Nabi, di syurga. Ini peluang kita lah, kalau ada anak perempuan, jaga dengan sebaik-baiknya, maka akan bersama Nabi besok dekat akhirat.